Brother and sister. Nah, sekarang kita sedang ada di perjalanan menuju rumah anaknya Ma Otih, teman-teman. Ini jalannya nanjak banget dan agak licin ya. Di sini Ma Otih dan anaknya selain berkebun juga berternak. Nah, ini ada kandangnya nih. Ini kandang apa ya? Ah, kandang domba, teman-teman. Nah, ini kandang dombanya nih lagi ngintip siapa ya. Iya. Oke, bro, tinggal dulu ya, bro. Oke, kita lanjut aja naik ke atas. Udah, diem. Iya. Harus berjibaku lagi dengan tanjakan, teman-teman. Ini di depan ada jagung. Ya, perkebunan jagung sampai atas banyak banget. Ini ada erih atau ilalang ya. Oke, kalau gitu kita terus saja berjalan ke atas, bertemu dengan anaknya Ma Otih. Dan konon kabarnya anaknya Ma Otih ini sering mengalami kejadian-kejadian mistis. Kejadian mistisnya seperti apa? Tonton terus video saya sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Saya doakan buat teman-teman yang nonton video saya sampai selesai, semoga diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya, dimudahkan setiap urusan dan pekerjaannya. Kita lihat dulu, ada orangnya. Oh, ada, teman-teman. Bertamu ya. Assalamualaikum. Wah, alhamdulillah nih. Boleh saya masuk, Pak? Nah, akhirnya sudah nyampe juga di puncak gunung tertinggi. Tadinya Cicantung. Maunya, hah? Daerah Cicantung. Cicantung, naon Cicantung deh, lembur Cicantung. Cicantungnya tadi dia teh. Oh iya. Jadi kebun Cicantung. Namanya. Oh, kebun Cicantung. Tadinya saya mau nyanyi naik-naik ke puncak gunung, tapi nggak jadi nyanyinya, capek. Kalau Kang ngos-ngosan. Tegiat kenapasannya. Bersama Kang Adang Channel, kita mau ngobrol-ngobrol capek, sama... Capek ya? Kang, teh, izin sama ngobrol-ngobrolnya, pengalaman di dia. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya sudah sampai di sini, bisa duduk dan istirahat tadi sebentar bersama Pak Adang. Kang, Wios ngobrol gitunya perkawis pengalamannya di dia aktivitasna gitunya. Kumargi seur anu panasaran eta ke kumaha sih upami tinggalna terpencil gitunya jauh di tatanggi. Gitu. Tapi kalau nyarios bahasa Indonesia tiasa. Oh, alhamdulillah tiasa. Teman-teman, alhamdulillah ternyata bisa ya. Ini Akang sama Tetehnya berbicara bahasa Indonesia dan kita mau ngobrol tentang aktivitas dan pengalaman hidup selama tinggal di hutan perbukitan di sini. Kalau boleh tahu namanya siapa, Kang? Pak Nana. Bapak Nana. Ya. Kalau ini istrinya berarti ya. Dengan Teteh siapa? Ibu Iyo. Ibu Iyo. Kang Nana sareng Teh Iyo. Kang Nana, tos sabar halami. Udah berapa lama tinggal di sini, Kang? Udah
6 tahun mungkin. Sudah 6 tahun. Ya. Wah, luar biasa ya. Lah, kenapa memilih tinggal di tempat terpencil, Pak? Ya, beginilah apa? Pertamanya kan saya itu dulu menikah sama orang Siliwangi. Terus cerai. Iya. Terus ini nikah sama orang Babakan Citano Banjaran. Iya. Ditinggal meninggal gitu. Oh, jadi dia janda, ya saya cerai, bunda, ya nikah sama. Bertemu, iya. Akhirnya tinggal di sini. Oh, berarti yang asli tinggal di sini itu Teh Iyohnya ya? Ya, Teh Iyoh dari sini. Bapak. Iya, iya. Nah, sedangkan kalau Kang Nana sendiri di luar daerah sini gitu ya, karena tadi diceritakan baru 6 tahun. Di sini aktivitas sehari-hari apa, Kang? Tani. Tani. Itu apa yang ditanam, apa aja, Pak? Ya, kadang bawang merah, bawang daun, ada jagung, ada singkong, ubi. Banyak ya itu yang ditanamnya. Luar biasa. Kalau tanahnya itu berapa hektar, Pak? Ya, hektar lebih lah mungkin. Satu hektar. Ya, berdua aja sama Teh Iyohnya di sini ya. Oh, di sini hanya berdua atau anaknya di mana? Anaknya yang satu ini kan punya anak, iya. Satu di Ciamis. Sudah berumah tangga. Yang satunya pesantren di Sangiang. Di Sangiang. Iya, iya. Ini Kang, biasanya kan masyarakat pada umumnya kalau tinggal sendiri jauh dari pemukiman, apalagi di sini di hutan, banyak banget yang berpikiran, wah kayaknya angker nih, kayaknya horor nih, takut, apalagi di hutan mungkin banyak hantunya, banyak hewan liarnya. Nah, selama Kang Nana tinggal di sini 6 tahun sama Ibu Iyo, itu bagaimana pengalamannya, Kang? Kalau masalah apa binatang-binatang buas, alhamdulillah di sini aman. Aman. Yang paling ya sekali-sekali lihat ular paling gitu. Ular ya. Kalau nggak ada terus, misalkan kalau binatang yang lain kan banyak monyet, kera gitu. Oh. Oh, ada kera, ada monyet, itu termasuk liarnya. Kera, monyet ada gitu ya. Ya kalau saya mah asli manusia bukan kera, Pak. Oh iya gitu. Kalau misalkan pengalaman mistisnya nih Kang Nana sama Bu Iyo barangkali. Kalau pengalaman saya selama berumah tangga dengan ini ya, pas dulu kan saya suka merantau, iya, di Bandung, ada ke Cirebon, ya terus di Majalengka, kadang-kadang suka pulang malam. Kalau pulang ke sini itu kalau dari Cirebon pulang malam jam 11, jam 12, kadang pernah nganterin sayuran ke Bandung, ambil sayuran pulang jam 12 malam. Oh iya. Iya, emang benar. Ya, itu bagaimana di perjalanannya, Pak? Ya, kalau di perjalanan sih alhamdulillah, cuman ya pernah itu saya mengalami pas waktu bawa istri, pas ada belokan yang sana tuh yang airnya becek gitu. Iya. Motor itu biasa nyala, cuman enggak jalan. Enggak jalan. Pas dilihat ada yang megang. Kelihatan ada yang megangnya? Iya, kelihatan. Kalau saya bilanginnya, kalau orang lain gitu dibilangnya, saya itu sayuni ya. Kalau bahasa Sundanya sayuni, jadi dapat lihat. Cuman alhamdulillah gak takut gitu. Saya cuma bilangin, udah jangan dipegangin, saya mau jalan. Ya alhamdulillah motor itu jalan lagi biasa. Jalan lagi. Ya, gak ada masalah apa-apa. Dikirain saya kan jalan, mungkin jalan licin, tapi gak jalan jalan licin. Aduh, barang cuman jatuh sendiri mungkin, teman-teman. Kaget saya. Ya mungkin itu kejadiannya. Jadi ada makhluk halus yang ganggu gitu. Iya. Cuma alhamdulillah saya tuh sifatnya enggak mengganggu, mau mengganggu makhluk halus, saya enggak mau diganggu oleh makhluk halus gitu. Itu sosoknya seperti apa, Pak? Gambarannya wanita. Wanita tiga di situ. Oh, tiga orang? Iya. Waduh. Tiga-tiganya narik motor Bapak? Cuma satu yang narik, yang pakai baju kuning yang kelihatan itu yang jelas dekat. Baju kuning pakai selendang. Selendang kuning ya. Di situ itu adanya. Oh, cuman terus itu juga enggak selamanya setiap lewat gitu, alhamdulillah. Cuman waktu itu pas mungkin pas dia lagi ada, saya lewat. Ketahuan gitu ya. Oh, itu perempuan muda, tua, masih muda cantik itu. Cantik lagi ya.
Untung bapak gak godain, Pak. Dan istrinya gak ada. Itu kalau yang dua orang lagi? Yang dua orangnya diam aja. Pas ada apa tuh, kalau kalau bahasa Sunda goang itu ya. Goang. Yang jalan misalnya ada bambu tali itu. Iya, iya. Nah, itu mah diam aja di situ. Yang satu aja mungkin rada usil gitu. Semuanya pakai baju kuning? Enggak. Nah, yang dua lagi? Merah. Yang merah, yang satunya kalau enggak salah kena lihat itu putih. Putih ya? Iya, jadi yang tiga itu beragam pakaiannya, itu enggak sama gitu. Cuman yang jelas itu yang baju kuning, sebab dekat sih kelihatan. Dekat. Nah, itu bapak ibaratnya si Singlar pas itu ya. Ya, ngomongin cuman jangan. Bilang udah jangan pegang, sambil di hati itu kan baca, tetap aja baca-baca gitu, baca-baca Quran gitu, kita baca-baca ayat kursi gitu. Ya alhamdulillah dia pergi. Enggak ini enggak ganggu gitu. Diomongin sama bapaknya gimana? Cuman udah jangan dipegangin, kata saya mau jalan gitu aja. Jadi lepas. Oh, setelah itu dilepas ya. Baru bisa maju lagi. Enggak ya. Dadah-dadah itu. Ya namanya makhluk halus ya, Pak. Iya. Nah, selain itu, Pak, ada kejadian mistis lagi enggak, Pak? Kalau kejadian mistis yang lain, cuman saya enggak melihat, cuman kata orang tua saya, mertua saya, pas saya pulang Jumatan. Pulang Jumatan itu motor itu kayak enggak ada remnya. Enggak ada rem. Bagus itu rem motor itu. Iya. Saya terasa tepas ada bambu. Kalau bahasa Sunda bambu surat ya, yang ada jembatan. Iya, iya. Nah, di situ saya terjungkal. Waduh, gak ketahan jadi nyukruk aja gitu ya. Malam masih bapak, ya pas itu baru nikah manin. Oh, iya. Oh. Jadi kalau itu sih ibaratnya gak lihat, gak dengar suara, tapi ada kejanggalan rem awalnya bagus itu pada saat di sana jadi blong aja gitu ya. Ya, tapi kata si bapak itu kalau di sini biasanya kalau masih lagi ramai katanya, lagi ramai mungkin ada acara apa gitu, makhluk-makhluk halus di situ. Cuman itu ada gitu. Oh, jadi termasuknya daerah angker ya, pada saat rem motor blong. Di situ saya tuh pernah melihat mah anak kecil di situ ada emang. Anak kecil ya mungkin enggak tahu lah namanya, anak pandan mungkin. Anak tapi pandan. Tapi enggak ganggu di situ mah. Oh iya. Hantu anak pandan gitu ya. Yang kecil-kecil itu. Itu ganggu ke bapak atau gimana? Enggak, cuman lewat-lewat aja. Cuman lewat. Di bawahnya itu, suka di bawah. Iya. Kan ada air tuh banyak, ada air yang ngalir. Nah, kalau itu, selain itu di perjalanan ada kejadian mistis lain nggak, Pak? Alhamdulillah enggak. Enggak ya? Tadi teman-teman itu diceritain ada tiga orang perempuan yang narik motor sama anak pandan itu, sama remblong ya. Nah, kalau ditinggal di rumah ini, Pak, ini kan jauh dari tetangga, barangkali malam hari ada yang bertamu gitu. Itu juga saya tuh tahu yang bertamu atau apa, dulu pernah saya ada permasalahan sedikit sama istri, pas saya lagi ya habis namanya rumah tangga ya. Iyalah, enggak selamanya mulus gitu. Lagi ada kerikil pas gitu malam, ya. Malam gitu. Ada yang manggil-manggil sama saya. Oh, gimana tuh, Pak? Dia manggil, ya perasaan saya yang manggil itu ibu saya, kan ibu saya udah meninggal. Ibu saya mau pasien udah meninggal. Perasaan ada yang manggil saya mau keluar, jadi ya ditarik sama istri saya. Udah jangan keluar katanya gitu. Dan ibu juga mendengar ya, teteh juga ya? Iya. Oh enggak, jadi hanya Kang Nana aja? Iya, saya bilang, kata saya ibu saya manggil gitu. Jadi istri saya, jangan keluar gitu. Istighfar, malam disuruh istighfar apa itu. Pas malam Jumat kalau enggak salah. Malam Jumat. Ingat ke orang tua harus baca Quran, gitu gitu. Oh, itu manggilnya gimana? Ya manggil nama saya. Nama aja ya. Gitu ya? Nana gitu. Kejadiannya jam berapa itu, Pak? Mungkin ada jam 12 malam lah. Jam 12 malam. Itu suaranya persis banget sama ibu. Sama ibu saya gitu. Oh, mirip. Jadi ibu manggil, saya itu kan manggil, perasaan terasa tertarik gitunya mau keluar, cuman mungkin itu mah roh halus ya, mungkin yang manggilnya. Cuman istri saya katanya udah jangan keluar, ngapain keluar gitu. Udah istighfar aja, banyak istighfar ya. Pas saya sadar ya, di pikiran saya
masa ibu saya yang udah meninggal bisa manggil ke sini. Iya, gitu. Sudah beda alam ya, ya ibaratnya ya. Oh, kalau malam mungkin Pak ada yang ketuk-ketuk pintu seperti itu? Enggak, alhamdulillah kalau malam-malam. Enggak ada ya? Ya. Atau suara-suara merintih atau bagaimana gitu? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada kalau yang gitu. Ya alhamdulillah berarti ada kalau kuek. Oh, kuek teh buuknya. Buuk, burung hantu. Ya, banyak di sini tiap tiap malam ada, tiap pagi ada. Oh iya, tapi hingkik tak ada hingkik. Hingkik. Burung hingkik. Oh, burung hingkik. Hingkik. Hingkik kan gitu teh kan asa muring kalau kita, kepercayaan ya. Burung hingkik itu kalau ada jenisnya itu. kayak kalau di kita gitu si tuncuin kan itu kan suka ngeri ya. Iya. Bilangnya ada yang orang meninggal gitu. Iya. Nah, kalau hingkik begitu katanya. Mm-mm. Tapi saya mah baru dengar di sini emang burung yang kayak gitu suaranya. Oh, gitu ya. Selama dulu gitu belum pernah. Mm-mm. Cuma di sini saya emang baru dengar. Hingkik. Gitu. Saya juga baru dengar ada burung hingkik itu kayak gimana, mungkin harus bermalam di sini biar tahu ya. Ya enak bermalam di sini aja, nyantai. Wah, luar biasa ya pengalamannya Kang Nana sama Ibu Iyoh ya. Iya. Ya Ibu Iyoh tinggal di sini di rumah yang benar-benar jauh dari warga gitu. Nah, sedangkan kalau di sini kebutuhan dapur misalkan mau belanja itu gimana? Seminggu sekali pasar di stok. Iya. Iya, iya. Karena enggak semua di alam itu tersedia ya, seperti iya. Minyak goreng kan di sini enggak ada kelapa sawit misalkan iya. Gitu. Atau kelapa jarang lah gitu ya ibaratnya. Nah, kalau ini Pak apa ya? Ibaratnya kalau misalkan ada ular ke sini itu ular apa, Pak? Ular hijau. Ular hijau. Ular hijau itu yang terus pernah ada ular kobra itu. Iya, kobra. Yang hitam. Mm-mm. Itu sampai masuk rumah? Enggak, kalau saya masuk rumah cuman pas saya pas di bawah aja, pas saya mau kerja kalau enggak salah tadi itu. Jadinya tadi handap gitu. Oh, ular kobra. Iya, ya. Itu ada enggak Pak yang ibaratnya ada ular kobra terus apa berubah wujud jadi manusia, katanya kalau di hutan ada siluman-siluman kayak gitu? Enggak ada. Cuman pernah saya lihat di sebelah sana pas udah lewat, pas saya itu kan banyak ini rumput ya. Mm-hmm. Pas udah itu lewat tapi enggak ganggu sih mas, saya enggak ganggu sama dia. Mm-hmm. Emang besar, emang depannya merah, udah aja gitu ngelihatnya, enggak berubah enggak apa. Iyalah, alhamdulillah jangan sampai ya Pak. Ya, iya. Ya memang banyak sih ada yang bercerita kalau ular yang warna hitam itu apa ya dari jin atau kalangan ya, makhluk-makhluk gaib, tapi entah bagaimana yang penting Bapak di sini ya hidupnya meskipun berdampingan dengan makhluk gaib tapi ya. Masing-masing karena berbeda dunia, berbeda ya. Alam. Iya, Kang Nana, perbedaannya nih, ini kan Kang Nana waktu dulu tinggalnya di pemukiman banyak warga ya. Sama terpencil di sini tidak ada tetangga. Perbedaannya apa? Kalau masalah perbedaannya itu kalau misalkan belanja dekat, cuman kalau penghasilan ya enakan di sini lah. Oh, enakan di sini justru ya. Tenang, terus suasana nama-namanya juga jauh dari tetangga, nggak ada misalkan kerewelan. Mungkin kan kalau dekat dengan tetangga ya mungkin gosip lah itu ini, terus misalkan lihat tetangga beli ini. Mungkin bisa aja panas kan. Iya. Tuh, jadi kalau di sini tenang gitu. Iya. Suasana. Oh iya. Jadi pengalaman tinggal di sini ternyata Bapak Nana dapat pelajaran ibaratnya ya. Iya. Iya. Jadi hidup bisa lebih tenang. Tidak membicarakan aib orang lain. Iya. Kita tidak dibicarakan oleh orang lain. Hidup beraktivitas berdampingan dengan alam. Dan lebih nyaman di sini ternyata iya. Ya. Luar biasa. Kang Nana dan Teh Oi. Terima kasih Teh Iyo ya. Teh Iyo, makasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu juga. Mungkin cukup sekian video saya dan ngobrol-ngobrol dengan Akang sama Teteh. Dan mungkin mau lihat-lihat sekitar rumah, boleh ya? Boleh. Oke. Nah, ini teman-teman penampakan luar dari rumahnya Kang Nana dan Teh Iyo, teman-teman. Nah, ini tidak ada rumah warga ya,
benar-benar hutan di atas gunung. Dan ada pun satu rumah di sana, itu rumah mertuanya, teman-teman. Lihat, di sekeliling saya hanya hutan, hanya perbukitan, hanya pohon-pohon yang tinggi dan perkebunan seperti jagung dan banyak banget yang lainnya. Ya, seperti itulah penampakan luar dari rumahnya Kang Nana. Dan buat teman-teman, terima kasih udah nonton videonya sampai sini. Tonton juga video-video seru lainnya, video-video petualangan saya di Mr. Nazar Channel. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.